Halo guys, balik lagi bareng gue Giri, dan video kali ini kita bakal bahas beberapa update terbaru yang gue udah pahami sejauh ini. Oke, yang pertama itu di training camp, kalian kalau udah selesai ini, kalian bisa get all dan semuanya otomatis bakal kecabut. Tapi kalian nggak bisa send all, nggak bisa kirim secara langsung semuanya lagi, harus satu persatu. Terus kalau di naik agensi ini kalian bisa get all, kalau udah selesai get all langsung kirim lagi send all ya. Terus di ekspedisi itu di sini udah bisa kalian beli max kayak gini, dulu nggak ada sekarang udah ada, langsung beli max. Terus lagi, oh iya, sekarang ada game center. Kalau kalian, aduh, bisa masuknya. Ini kalau kalian di sini dapat diamond, gambar diamond. Terus di sini dapat 200, berarti nanti kalian dapat diamond 200. Nah, kalau di sini ada kali 10, berarti 200 kali 10. 200 kali 10 diamond yang kalian dapat. Terus kalau kalian pakai bintangnya, ada kemungkinan 10 sampai 30 ditambahkannya ya, yang di sini jadi naik 10 sampai 30. Jadi kalau ada 200 kali 30 diamond, 200 kali 30 diamond sampai 600, 6000 kayak gitu halnya ya. Jadi max penggunaan star itu 10 kali sampai 30 kali ya. Yang banyak lah pokoknya, tapi sayangnya kalian harus bayar. Sayangnya harus bayar. Oke, terus update berikutnya itu ada di Magic Fork. Karena Magic Fork ini kalian bisa mengganti senjata yang kalian belum pernah pakai, alias masih virgin, masih perawan. Kalian baru dapat senjatanya di summon dan belum di level up kan, belum di polish, belum di transcend, pokoknya belum disentuh lah. Kalau kalian udah sentuh level 1 weapon itu, udah equip ke hero manapun, kalian nggak bakal bisa menemukannya di sini. Jadi benar-benar harus senjata yang perawan, nggak pernah disentuh. Terus kalian robah atau pilih untuk diganti dengan membakar 1500 diamond. Dan sayangnya pilihan weaponnya ya, penggantian weaponnya itu random. Bukan by choice, bukan misalnya kalian mau tukar weapon di sini dengan weaponnya Winter, nggak bisa. Di sini itu kotaknya random, acak, secara acak teman-teman. Kalian buang 1500 terus dapat weapon yang acak lagi. Gue nggak tahu apakah bisa dapat weapon yang sama, gue juga nggak tahu. Oke, okay. Jadi kayak itu aja untuk update terbaru yang gua udah coba. Ya, ini aja untuk videonya. Ya. Yeah.